Halo teman-teman semua. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Ustazah Rizki. Kali ini Ustazah Rizki akan mengajak teman-teman bermain memindahkan air. Yuk teman-teman, ikuti Ustazah Rizki ya. Teman-teman di rumah bisa menyediakan alat dan bahan yang ada di rumah ya. Ya, Ustazah Rizki di sini sudah ada air. Ya, ada ember. Embernya ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian ada toples. Nah, supaya lebih menarik, teman-teman bisa loh menambahkan pewarna. Ya, kemudian ada baskom. Wah, ini ada ini selang. Ya, ini ada torong. Kemudian ini ada sendok sayur. Ada gelas berbagai macam ukuran. Ada botol juga berbagai ukuran. Kemudian ada gayung. Ya, teman-teman nanti bisa menggunakan benda-benda yang ada di rumah ya. Teman-teman juga bisa loh mencoba memindahkan air ke dalam plastik. Wah, kira-kira nanti airnya bagaimana ya kalau kita pindahkan ke plastik. Oke teman-teman, kali ini Ustazah Rizki akan memindahkan air dengan apa kira-kira ya? Ustazah Rizki akan memindahkan air dengan menggunakan sendok sayur. Nah, bagaimana ya kira-kira caranya memindahkan air? Yuk kita pindahkan dulu. Kita memindahkan air tanpa menyentuhnya teman-teman. Bagaimana ya caranya ya? Ustazah Rizki menggunakan torong. Teman-teman nanti bisa dihitung di rumah ya. Oke teman-teman, ini dia Ustazah Rizki bisa memindahkan air tanpa menyentuhnya. Nanti teman-teman mau menggunakan apa memindahkan airnya ya? Ah, bagaimana caranya kira-kira? Ah, Ustazah Rizki juga akan mencoba menuang menggunakan ini namanya selang. Yuk kita coba teman-teman. Menggunakan gelas. Wah, lihatlah teman-teman. Airnya mengucur, mengalir. Wah, ini dia, lihat. Wah, asik sekali teman-teman. Airnya bisa mengalir dari atas ke bawah. Nah, itu dia teman-teman. Nanti teman-teman di rumah kira-kira alat apa yang akan digunakan oleh teman-teman untuk memindahkan air ya? Bagaimana caranya kira-kira? Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya.